Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah ibu mertua yang lagi viral, ibu dari Norma Susila. Di sini saya akan mengklarifikasi tentang berita yang beredar. Awal kejadian saat itu saya masih ingat. Pintu kamar saya dibuka seseorang, saya nggak tahu siapa itu. Orang itu masuk dan tiba-tiba rebahan di samping saya. Karena saya penasaran, aku mati nggak kelihatan apa-apa, saya tanya. Mang Dadang ya? Nggak ada suara. Kang Dasir ya? Tetap nggak ada suara. Saya penasaran dong, siapa yang kali ini masuk ke kamar saya gitu. Saya tanya lagi, Pak Haji Kolik ya? Baru itu ada jawaban. Bukan Bu, saya. Itu saya baru tahu kalau itu mantu saya. Awalnya saya menolak. Tapi terus saya coba-coba. Loh, lama-lama kok. Lah kok enak gitu. Ya, disitulah saya keterusan. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi sebenarnya saya ini khilaf gitu loh. Soalnya biasanya bukan dia yang masuk, bukan giliran gitu. Ya, makasih ya.